Pancasila tinggal ya, guys. Motor-motoran cilik tuh sama skuter, ada Satpol PP cantik ya guys. Yes. Ada yang lagi selfie nih guys, selfie dulu. Dari Belgia guys, sangat unik sekali ya guys. Ini Taman Pancasila terletak di dekat Stasiun Tegal ya guys. Tuh Stasiun Tegal yuk. Banyak bocah yang bermain skuter guys. Skater skateboard yang sudah bermain di jos. Aduh, tiba guys. Ini sepur dari Belgia guys. Namanya buat santai-santai enak sekali guys, jagung di sini buat ngopi-ngopi.
kopi di dekat stasiun Tegal ya guys, buat santai-santai enak sekali di sini. Suasananya enak, pas ini malam minggu guys, jadi suasana sangat ramai sekali ya. Ini di Palang guys, ternyata ini di Palang, nggak boleh pada lewat nih kayaknya guys. Ternyata guys, sangat guys. Ini ditutup jalurnya karena buat lewat-lewat terus ya guys, jadi ditutup. Yuk kita lanjut lagi guys, jalan-jalan sore. Dia sedang menyirami kembang. Aduh, ditutup guys, nggak bisa lewat. Banyak pedagang tuh guys, ada batagor, somai, dan roti bakar ya guys. Di sana ya ramai sekali guys, di jalur selatan itu banyak pedagang yang lagi itu masjid yang terkenal di kota Tegal, Masjid Agung Tegal guys, itu menara van der Leyen. Banyak orang selfie ya guys, selfie. Ada skuter nganggur guys. Yuk, itu nggak dipakai guys, nganggur sekali. Banyak satpol PP yang standby ya guys. Ada satpol PP cantik tuh guys. Jadi guys, banyak satpol PP di sini ya guys. Ini bertujuan untuk mengamankan situasi keadaan yang lumayan ramai. Tuh, ada yang main skuter. Skuter guys. Ini mobil guys, mobil Gemien Kodok. Yuk kita lanjut ke sana. Ih, ada kuda guys, kuda ya guys, kuda. Cantik tuh guys, satpol PP-nya. Ini mobil kodok guys. Ada kuda ya guys. Kudanya ini tuh guys. Ada film ya guys.
sedang syuting guys video klip film pendek.